Syifa Mutiara Putri, jurnalis Femina. Dan kali ini kita akan ngomongin soal gaya busana muslim milenial dan Gen Z. Kalau bicara soal fashion muslim nih sekarang, memang pilihannya itu semakin gak terbatas ya. Karena mau dari segi baju ataupun kerudung itu yang lagi tren, bahkan sudah ada versi modestnya. Atau dengan kata lain, baju-baju yang memang saat ini lagi gak hits, selama itu longgar, sopan dan tertutup, jadi baju muslimah yang bisa kita padupadankan. Nah, salah satu gaya berpakaian muslimah yang semakin hits adalah baju-baju yang style-nya itu lebih praktis, terus potongannya lebih clean, tapi juga tetap modis. Dua kata yang mungkin bisa menggambarkan definisi dari baju-baju sekarang itu mungkin adalah versatile dan urban. Nah, ada nih satu brand yang sebenarnya memenuhi syarat dari fashion-fashion muslim yang lagi hits ini. Ada brand yang namanya Najani. Nah, hari ini kita akan langsung berbincang-bincang bersama founder dari Najani, yaitu Nadia Rizky Amatullah. Kalau misalnya teman-teman atau sahabat Femina punya pertanyaan, silahkan taruh di kolom komen. Nanti akan ada admin yang mengumpulkan pertanyaan tersebut. Dan siapkan pertanyaan terbaik, karena akan ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan 5 baju dari Najani. Udah siap untuk live bareng Najani? Ini akan aku invite ya, Kak Nadia. Ya, kita lagi menunggu Kak Nadia untuk accept invitation kita. Halo, halo Kak Nadia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Nadia, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Senang ya dengarnya. Terima kasih banyak ya Kak Nadia sebelumnya udah mau bincang-bincang sama Femina nih, ngomongin koleksi terbarunya Najani dan lain-lain. Kita udah siapin beberapa pertanyaan, bahkan sebelum live ini berlangsung udah ada loh beberapa pertanyaan dari fansnya Najani. Kak Nadia siap untuk menjawab semuanya? Insya Allah siap. Oke. By the way, Kak Nadia lagi live di mana nih? Di rumah kah? Atau lagi di store mungkin? Di kantor? Aku lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Baik. Ya, ya. Kalau kayak gitu, sekarang Kak Nadia sebenarnya lagi sibuk apa sih? Sebenarnya kalau Ramadan gini pasti sibuk banget, lagi pik-piknya malah ya untuk brand baju Najani tuh, karena kan emang kebanyakan kita kan baju muslim, jadi dari sebelum Ramadan sampai puasa masih sibuk sama konveksi dan lain-lain. Oh iya, bahkan beberapa bulan sebelumnya pun udah sibuk ya untuk nyiapin koleksi Ramadan. Iya, udah sibuk banget, udah hektik banget, udah lumayan stres. Tapi tetap enjoy kan ya Kak, ngurusinnya. Itulah harus. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya Kak. Iya. Oke, aku penasaran nih sebenarnya ide awal gimana Najani terbentuk itu gimana ya? Soalnya aku tuh pernah dengar kalau Kak Najani sendiri memulai bisnis itu dari distro, terus shifting bisnis akhirnya ke modestwear. Apa sih yang pertama kali memotivasi Kak Nadia untuk membangun brand ini, terus apakah ada desain produk yang ingin diunggulkan dibanding dengan brand-brand modestwear lainnya? Oh iya, oke. Jadi memang pada awalnya itu sebelum aku punya distro, aku tuh kerja di distro, di salah satu distro perempuan di Bandung, karena memang udah suka banget sama ngedesain, udah suka banget sama produksi baju dan lain-lain. Akhirnya aku kerja 2 tahun lah, sekitar 2 tahun tuh waktu kuliah ya, sambil kuliah. Sampai akhirnya aku lulus kuliah, aku bikin distro sendiri nih. Bikin distro sendiri, terus dia cuman bertahan 2 tahun lah, karena waktu pada tahun 2008 aku bikin distro itu tuh, 2007 aku bikin, distro tuh udah mulai banyak saingan gitu ya, persaingannya banyak, aku tuh sebagai followers lah istilahnya. Nah, di tahun 2011 udah mulai tergoncang lah perekonomian nih ya, karena kan udah mulai agak turun. Karena waktu itu tuh sebenarnya bukan salah sih. Cuman waktu awal aku bikin distro itu justru kayak langsung punya toko gitu. Jadi aku punya modal, langsung punya toko. Jadi kan modalnya gede banget ya itu ya. Tokonya tuh di tempat premium yang emang di Bandung tuh jajaran distro-distro gitu di Jalan Sultan Agung yang mana mahal banget.
Jadi kita tuh kayak abis-abisan buka toko, produksi, dan lain-lain. Memang hasilnya pada awalnya bagus, tapi ketika dia mulai menurun, pendapat customer-nya juga udah mulai jarang, kita tuh menjadi yang sedikit customer-nya gitu dibandingkan sama distro pionir ya. Sampai akhirnya... Waktu itu udah sempat memasarkan produk online juga enggak, Kak? Kalau dulu tuh sebenarnya malah justru bukan online, tapi kita ada di toko, terus kita consignment di distro tuh sampai ke Tebet segala. Dulu kan di Tebet juga rame. Iya, Tebet tuh lagi benar. Ya, sampai ke Tebet segala. Terus dulu zamannya distro itu tuh kita tuh masarinnya lewat majalah. Jadi ada satu majalah dari majalahnya namanya Swave sama Ripple Magazine. Itu tuh free wear gitu ya. Iya, itu tuh kita ngiklan di situ. Jadi semua baju kita tuh difoto sama mereka sampai ada harganya segala. Itu dipasarinnya ke seluruh Indonesia. Sebenarnya oke banget bisnis itu pada waktu itu. Cuman entah kenapa makin kesini si customer-nya makin berkurang. Terus tahun 2010 aku pakai jilbab kan. Pas aku pakai jilbab, distro masih ada nih. Namanya Uglia. Pas waktu itu teman aku bilang, Nat mau gak, lu kan pakai kerudung, bikin baju muslim aja. Terus aku pikir iya juga ya, soalnya kan kalau zaman dulu tuh tahun 2010 baju muslim masih belum banyak pilihan. Si brand bener tuh, banget, kan, si brand tuh kayak baru ada untuk ibu-ibu gitu loh. Kita tuh jarang banget ya buat anak muda. Iya jarang, kita pakai baju muslim paling kemeja doang yang tangan panjang gitu-gitu. So aku pikir, oh iya juga sih ya, akhirnya aku bikinlah si baju-baju panjang nih. Jadi masih distro masih jalan, tapi udah agak terseok-seok, aku bikin lagi brand baru. Nah, aku bikin aja nih ini. Waktu pertama, awal-awalnya aku diajak ikut bazar di Mosaik, di Cikini. Nah, beruntungnya Najani itu lahirnya bertepatan sama ramenya Hijabers Community. Dulu ada kan Hijabers Community. Momentumnya pas banget. Terus launching. Dan jadi lama-lama orang kayaknya jadi kenal kan. Kita ikut-ikut bazar terus gitu. Sampai sekarang deh. Berarti kalau misalnya dihitung usianya udah sekitar dari 2010 10 ya tadi ya? Tahun ya. Wah, 10 tahun. Kalau ibarat anak tuh udah masuk SD lah ya. Udah kelas berapa tuh, kelas 3 mungkin. Perjalanannya benar-benar up and down kakak, atau kayak sejauh ini masih mulus-mulus aja gitu. Terus ada gak sih riset pasar yang dilakukan sama Najani sebelum akhirnya menentukan produk, terus bentuk risetnya seperti apa, dan sejauh ini siapa aja sih target marketnya Najani? Pernah gak yang dari mungkin rentang usianya lebih tua atau lebih muda gitu? Sebenarnya kalau up and down di Najani justru alhamdulillah mulus, karena lama-lama makin meningkat. Up and down-nya waktu pas itu aja tuh yang peralihan gitu ya. Distro ke modest. Cuman kemarin pas lagi corona sih sebenarnya bukan down, cuman rada-rada takut gitu loh. Jadi kayak mau produksi baju kebanyakan takut, mau nggak produksi masa nggak produksi gitu. Jadi kayak masih meraba-raba lagi customer nih sebenarnya butuhnya apa gitu. Nah, pada awalnya tuh Najani kan sebenarnya bajunya baju-baju pattern-pattern yang udah ada di pasaran. Terus banyak juga yang polos. Dari awal sih aku tuh kayak kepengen banget bikin pattern sendiri, tapi kan dulu akses untuk ke mesin printing itu susah ya. Jadi kita harus terus kalau ke pabrik harus rollnya juga harus banyak gitu. Sampai akhirnya tahun 2017 akhir, aku udah bisa ngumpulin uang untuk beli mesin sendiri, mesin printing sendiri. Akhirnya kita beli mesin printing, nah udah mulai dari situ, akhirnya aku ngeprint dengan desain-desain sendiri, dan alhamdulillahnya langsung booming, karena mungkin si desainnya Najani lebih mencolok daripada yang lain gitu loh, lebih kayak gitu. Dan pada saat itu mungkin masih belum ada lah yang keluar kayak gitu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan produk dengan desain printing yang Najani banget gitu, ada riset tertentu nggak sih Kak yang dilakukan?
Terus bagaimana proses risetnya? Sebenarnya risetnya juga ada sih, kayak lebih ke aku sendiri dan tim, kayak sebenarnya orang-orang tuh pengennya tuh kayak apa ya. Kan kalau misalnya baju polos nih, kadang-kadang ya, kadang-kadang baju polos dengan bahan yang sama di brand lain murah banget. Jadi kan kita juga kayak nggak bisa menentukan harga sendiri gitu ya. Sedangkan persaingannya banyak yang pakai bahannya sama, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi akhirnya kita riset, kayaknya kita cocoknya karena kita dari awal si model-modelnya edgy dan loose cut gitu, kayak cocoknya buat pattern-pattern yang berani deh nih gitu. Jangan yang soft, jangan. Jadi yang berani aja gitu, yang jedeng-jedeng beranilah gitu, warna-warni. Kayaknya cocoknya di situ si DNA-nya kita. Udah awalnya tuh kita bikin jaket dulu, keluarin. Aku bikin produk pertama berarti jaket ya. Iya, yang printing sendiri dengan gambar sendiri jaket, kita produksi 1000 piece. 30 menit habis. Jadi pas itu, oh nih kayaknya nih customer nih suka nih yang kayak gini, kayaknya belum ada nih yang ini kayak gitu. Akhirnya udah dari situ kita udah mulai pede lah bikinnya. Oke, jadi berarti learning-nya itu malah setelah produknya keluar ya. Iya, jadi coba-coba dulu setelah itu. Coba dulu cobanya banyak juga karena kita ngeprintnya di orang. Jadi kan harus banyak tuh. Jadi udah deh, bismillah aja deh kita keluarin 1000 baju, ternyata habis. Gitu. Nah, penasaran nih di balik cepatnya habisnya stok dari Najani. Sebenarnya ada proses kreatif apa sih yang dijalani oleh Kak Nadia dan tim? Terus bagaimana tadi katanya kan memang di luar sana banyak sekali ya orang-orang yang gampang banget meniru produk satu brand gitu. Ada cara tertentu nggak untuk tetap menjaga originalitas sekaligus memproteksi brandnya Najani ini dari plagiarism gitu? Sebenarnya kalau untuk buat desain, aku dan tim aku tuh ngeriset pasar juga ya. Kayak sekarang trennya warnanya apa nih gitu. Oh, kayaknya trennya warnanya ini nih teh. Aku dipanggil teteh kan karena di Bandung. Trennya ini nih teh gitu. Oh ya udah kalau gitu, karena Najani kan sebenarnya pada awalnya kebanyakan abstrak dan flowery gitu ya. Ya udah kita bikin yang kita banget. Contohnya bunganya jangan terlalu feminim, jangan terlalu kecil. Terus misalnya lagi trennya si pola yang kayak gimana, sebenarnya kita tetap ikut pasar sih, tapi kita lebur, kita jadiin yang kira-kira Najani banget tuh kayak gimana sih gitu. Jadi tiap ngedesain selalu riset dulu sih dari warna dan lain-lain. Gitu. Kalau misalnya ditanya 3 jenis produk yang paling laku saat ini. Tiga jenis yang paling laku tuh atau top, dress, sama jaket. Jadi tiga itu selalu pasti di pattern-pattern baru selalu ada itu. Itu tiga tadi ya yang paling. Teman-teman mungkin di sini yang lagi nonton udah punya beberapa koleksinya, aku yakin. Udah banyak banget nih. Baru awal-awal kita live. Mau ngingetin juga untuk sahabat Femina yang lagi nonton, silakan mempersiapkan pertanyaan terbaik, karena di live ini akan ada 5 baju dari Najani untuk sahabat Femina yang pertanyaannya akan aku bacakan gitu. Terus kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Pasarnya Najani ini kan kalau aku perhatiin, kalau nggak milenial itu Gen Z ya. Sebenarnya karena dia dan tim tuh melihat ada satu concern nggak sih dari pasar ini gitu, mereka tuh prefer untuk punya pakaian seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh Najani untuk mengakomodir kebutuhan mereka-mereka ini? Sebenarnya sih kita tuh ngelihatnya bukan dari apa itu milenial apa atau apa, cuman karena mungkin si target market kita tuh umur 25 ke atas kali ya. Jadi kita selalu kira-kira kalau umur segitu butuhnya apa, terutama untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu tuh kalau ibu muda gitu, sebenarnya apa sih yang dibutuhin, apa sih yang nggak bikin ribet gitu. Kalau misalnya baju tuh yang masih okay, stylish tapi nggak ribet, nggak terlalu wah, yang bisa dipakai daily, itu yang kayak gimana, selalu ngeriset sih. Bahkan waktu pas kemarin
awal pandemi, kan kita semua toko tutup tuh ya. Terus kita udah muter otak tuh, kira-kira kita bikin apa lagi ya gitu. Kalau di rumah tuh biar pakai najani tuh apa ya, akhirnya aku bikin apron yyang buat masak tuh dengan motif-motif najani. Sambil ada campaign-nya, jadi kita bikin campaign juga dengan hashtag di rumah aja pakai najani. Alhamdulillah jadinya semua jadi beli lagi gitu. Alhamdulillah. Beli lagi dan ikut ngupload ya pastinya. Iya, udah karena promo nggak mau ketinggalan. Terus kan kalau ibu-ibu di rumah pas waktu pandemi suka berkebun tuh, akhirnya kita bikinlah topi yang satu set sama apron berkebunnya. Nah, jadi kita sebenarnya terus riset kira-kira kalau yang kita butuhin tuh sekarang apa sih. Nah, itu insya Allah kita bikin sama seperti misalnya kayak kemarin olahraga lagi booming banget, kita bikin jaketnya, bikin leggingnya. Terus kita juga bikin swimming suit untuk berenang, karena yang paling susah itu kan, yang paling ribet kalau pakai baju muslim ya berenang ya nggak sih gitu kan. Benar. Jadi yang ada di pasaran baju kayak baju nyelam gitu, akhirnya kita bikin juga itu sih. Selalu modelnya itu modis ya kalau untuk baju renang ya. Untuk Majani bawa produk baru nih, bawa solusi baru. Kalau untuk produk-produk yang tadi karena dia sempat jelaskan, misalnya apron, terus topi untuk berkebun, itu apakah masih produksi di kala kita lagi transisi nih dari masa pandemi mungkin ke endemi, di mana mobilitas tuh lagi nggak terlalu terbatas dibanding sebelumnya? Akhirnya kita produksi walaupun nggak banyak ya, kayak sekarang kita juga produksi tas buat belanja gitu, yang parasut yang gampang dimasukin ke tas gitu. Jadi kita produksi nggak sebanyak dulu. Berarti memang masih ada stoknya ya, dan masih bisa dibeli berarti ya kan? Masih bisa dibeli. Menarik banget. Nah, yang aku dengar-dengar juga nih, Najani kan nih, lagi sibuk-sibuknya ikut beberapa show besar. Kayak misalnya yang terakhir mungkin ada MooFest, terus sebelumnya juga pernah ikut JFW. Sebenarnya menurut Kak Nadia sendiri, ada keuntungan nggak sih mengikuti pagelaran seperti ini dari segi bisnis maupun dari segi branding? Sebenarnya keuntungannya sangat besar sih. Jadi sebenarnya sebisa mungkin kita tetap ikut-ikut yang kayak gitu, karena untuk branding bagus, terus juga kayak biar eksis gitu. Jadi tetap acara, tetap didengar sama media, diliput sama media, itu sih aku sih pasti itu sih kepengennya ikut terus sih yang kayak gitu, karena untuk branding juga bagus banget ya. Kalau di tahun ini udah ada nggak event-event yang karena dia dalam waktu dekat akan ikuti? Kalau tahun ini tahun berapa? 2022 ya. Terakhir kemarin kan aku JFW nih. Ya terakhir kemarin ikut JFW. Nah mulai tahun ini aku belum tahu nih rencananya mau bikin eventnya kayak apa. Entah ikut fashion show atau mau bikin event sendiri, masih digodok gitu ya. Betul, berarti ada kesempatan juga ya untuk bikin event sendiri, terus ngundang komunitas yang Najani. Iya, kepengennya sih gitu. Okay. Ini kita udah punya beberapa pertanyaan, cukup banyak dari audiens. Aku bacakan ya, dari mae.isma2, izin bertanya Teh, bagaimana cara mix and match style lebaran ala Teh Najani dan Najani Indonesia agar tetap terlihat stylish, tetap memakai baju ciri khas Najani. Terus karena dia sendiri tuh pernah kesulitan gak sih dalam mix and match baju sendiri? Nah ini pas banget nih karena beberapa hari menuju lebaran ya. Iya. Dan pengen tetap pakai baju Najani. Iya. Kalau misalnya aku sendiri sih jarang kesulitan, karena aku orangnya seneng tabrak-tabrak gitu. Jadi eksperimental ya Kak. Jadi aku pede-pede aja gitu. Nah kalau untuk lebaran sebenarnya Najani lebih bikin yang rada feminim, karena kan di hari lebaran kan kayaknya lebih bagus kalau nggak terlalu gonjreng sendiri. Jadi memang kalau untuk di lebaran lebih feminim dengan warna-warna lebih soft, tapi si modelnya model tetap model-model Najani yang dress, yang rempel-rempel, yang ruffle dan lain-lain. Jadi untuk mix and match-nya sebenarnya misalnya kita punya atasan aja nih, atasan dress
tuh kita bisa padu-padanin sama celana pleats polos. Biasanya lebih bagus ya dengan warna yang senada. Sebenarnya gitu aja sih, simple-simple aja. Kalau misalnya atasnya udah bermotif, mau ditabrakin jelek. Kalau misalnya atasnya bermotif, ditabrakin sama motif, harusnya sama motif yang sama. Nah, itu kayaknya lebih okay sih. Kalau nggak dengan motif yang sama, atau polos aja. Kalau produk mejanya sendiri berarti ada ya yang dari atasan terus bawahannya juga motifnya senada gitu? Iya, ada. Dan edisi Raya tahun ini kita ngeluarin juga kayak gitu. Oke. Mungkin bisa diinfoin apakah udah keluar di sosial medianya Mejani? Udah, teman-teman bisa langsung cek tuh. Langsung ya, udah habis. Oh, udah habis. Oh, bahkan udah habis, Kak, koleksinya? Ada, dia udah habis, iya. Oh my God, oke. Okay, jadi, buat sahabat Femina yang lagi siap-siap untuk Lebaran, walaupun beberapa hari lagi, jangan ragu untuk langsung check out aja. Karena takut kehabisan ya, Kak, kayak koleksi sebelumnya. Kita juga punya pertanyaan nih soal aksesoris penunjang. Kalau misalnya pakai baju yang banyak coraknya, yang playful, ada rekomendasi nggak sih aksesoris perita, sepatu, jam, atau dan lain-lain yang pas banget dipadupadankan dengan koleksinya Najani? Sebenarnya kalau misalnya udah bercorak, memang aku saranin pakainya cukup jam atau gelang aja ya. Kalau misalnya kalung, apalagi kita pakai hijab, jadi kayaknya rame banget gitu. Jadi cukup gelang atau kalung. Kalau mau pakai sepatu apapun nggak apa-apa, asal polos, jangan bercorak gitu. Jadi satu warna sih, gitu ya, Kak. Karena udah enak di outfitnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Arianti _AFR. Bagaimana cara memilih motif baju yang membuat kita tetap terlihat memiliki bentuk tubuh ideal? Jadi kan kalau misalnya motifnya besar atau kecil kan itu memang mempengaruhi secara visual ya gitu. Motif apa yang sebaiknya kita pakai? Itu tadi pertanyaan dari Arianti _AFR. Iya. Gimana nih, Kak? Ini juga banyak ditanyain ya, soalnya karena kan Najani kan bajunya motif-motif semua. Jadi kalau misalnya dari aku, kalau orangnya agak berbadan besar, hindarin motif besar. Jadi motifnya kecil-kecil aja. Kecuali orang yang badannya petit, baru nggak apa-apa motif besar. Atau misalnya yang atas, misalnya badan buah pir nih, atasnya kecil, bawahnya besar. Nah, itu bisa kita siasatin sama kemeja atau baju yang atasnya motifnya besar dan bawahnya polos aja. Jadi di mana badan kita besar itu kasih polos aja. Misalnya yang besar di bagian bawah nih. Ya udah berarti kita celana atau roknya polos, atasan aja yang kita mainin dengan yang motif-motif yang besar. Kalau misalnya orang yang berbadan petit cocok sih motifnya gede-gede, tapi kalau misalnya orang yang agak besar kayaknya harus dihindarin motif besar. Jadi pakai motif yang sedang atau yang kecil-kecil aja. Nah, itu tadi mungkin bisa dicatat ya. Buat tips and trick cara mempadupadankan outfit sesuai dengan bentuk tubuh. Ini juga ada pertanyaan menarik dari Latifah Salsa. Nah, kalau tadi kan belum terlalu dijelasin mungkin ya, kayak kesulitannya Najani selama pandemi itu seperti apa, selain mungkin takut-takut untuk mengeluarkan koleksi dalam kuantitas yang banyak gitu. Ini pertanyaannya, apakah pandemi kemarin mempengaruhi usaha Najani? Terus bagaimana karena dia bisa bangkit lagi hingga sekarang? Jadi pandemi ini alhamdulillah tidak mempengaruhi. Itu alhamdulillah banget. Najani tidak memotong gaji karyawan, tidak nge-cut dan mengurangi karyawan. Alhamdulillah sekali. Dan kayaknya emang mungkin karena dari awal kita udah membangun jaringan online, jualan online-nya. Jadi pas pandemi ini, alhamdulillah malah naik. Dan pas pandemi justru Najani malah bisa bikin toko di Pondok Indah Mall gitu. Karena memang mungkin karena kita udah menyebar jaringan online itu tadi ya. Jadi orang-orang juga sebenarnya
masih bisa beli terus gitu. Dan alhamdulillahnya customer Najah ini juga banyak yang tidak terdampak mungkin ya. Jadi tetap apapun yang kita keluarin tetap dibeli gitu. Alhamdulillahnya sih itu sih. Alhamdulillah, ya. Berarti memang lebih berpengaruh ke adaptasi terhadap produk-produk ya. Iya. Malah diversifikasi ya. Dari yang tadinya outfit untuk keluar rumah, outfit di dalam rumah. Iya, betul. Ya, itu sih lebih mikirin kira-kira kita bikin apa lagi ya biar bisa dipakai terus gitu. Ada pertanyaan menarik juga soal pelebaran sayap Brand Najah ini. Ada nggak sih ide untuk mengembangkan usaha selain seputar fashion? Sebenarnya idenya ada, kemauannya ada, cuman keberaniannya belum ada. Oke, berarti masih mengumpulkan keberanian ya, Kak? Iya, masih mengumpulkan keberanian karena kalau modalnya kita pakai lalu usaha lain itu rada surut ya. Nah, itu kayaknya aku belum berani gitu. Tapi idenya banyak, cuman memang waktu dekat ini, bukan dalam waktu dekat, insya Allah semoga tahun ini bisa terlaksana. Kita mau bikin kafe di Bandung. Lebih ke FNB ya, berarti. Apakah dengan nama Brand Najah juga, misalnya Kafe Najah? Nah, itu dia. Najah Resto. Kalau misalnya Brand Najah kan udah kebentuknya untuk perempuan ya, sedangkan kalau misalnya F&B itu kan harusnya umum ya, jadi masih dipikirin. Itu untuk kembangin, bikin lain-lain di dalam masih lini fashion kayak sepatu, tas, itu sih udah kepikiran dan udah akan terlaksana. Cuman kalau melebarkan sayap dengan bisnis lain, nah itu aku mengumpulkan keberanian dulu ya. Iya. Oke. Ini ada yang tanya soal pattern dari buna.uma. Biasanya pattern-pattern Najah itu terinspirasi dari mana, Kak? Terus apakah sepenuhnya dari Kanada atau ada tim juga yang mengerjakan untuk pattern? Iya, pattern Najah itu kebanyakan terinspirasi dari alam. Dari tumbuhan, dari bunga, gitu-gitu. Karena kita tim udah meriset kalau misalnya kita keluarin pattern flowery dan lain-lain itu lebih laku ya daripada pattern-pattern yang abstrak dan lain-lain gitu. Jadi kebanyakan itu sih inspirasi kita dari bunga-bungaan dan alam. Nah, kalau misalnya untuk desain, memang aku udah nggak full pegang. Waktu awal-awal aku masih pegang desain tuh, masih pegang desain grafis sendiri. Kalau sekarang udah dibantu sama tim aku ada 3 orang, jadi aku paling kasih masukan, kayak jangan gini deh. Ini kayaknya kurang apa, warnanya juga padu-padannya kurang gimana gitu sih kalau sekarang. Berarti selama ini memang terinspirasinya oleh alam, ada inspirasi lain mungkin di luar alam gitu, planet atau kenapa planet? Bisa aja kan, Kak? Pernah kepikiran nggak, Kak? Sebenarnya belum sih, paling ini kalau misalnya inspirasi di luar alam tuh paling kayak cat air gitu, cat, tumpahan cat yang gitu. Paling sih gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak unsur-unsur yang di sekitar kita ya, Kak? Iya. Unsur di sekitar kita. Oke. Sebenarnya ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin beberapa dari sahabat Femina pengen lihat produksi koleksi terbaru dari Najah. Kalau sekarang belum bisa ditunjukin, Kak, atau mungkin ada baju yang bisa di-grab, diperlihatkan? Kemarin aku udah ngasih foto. Foto yang itu mismatch. Nah, mismatch itu tadi munculnya di depan, berarti nanti untuk sahabat Femina yang mungkin pengen lihat gimana inspirasi mix and match itu, bisa langsung nonton tayangan ulang dari live ini ya. Iya, jadi aku udah bikin mix and match gimana pakai baju Najah itu biar bisa dipakai hari-hari, biar bisa dipakai ke mall, lalu bisa dipakai untuk ke kantor juga, dan bisa dipakai untuk silaturahmi lebaran juga. Itu udah aku mix match, jadi nanti bisa ditonton ya di depan ya, di awal. Kalau misalnya bicara soal koleksi hari raya, ini tuh inspirasinya dari mana? Terus ada perbedaan khusus nggak sih, Kak, dengan koleksi yang memang daily outwear gitu?
Jadi memang setiap hari raya itu pasti koleksinya berbeda. Dan yang sekarang itu tema namanya Maraya It. Jadi memang ini Maraya ya. jadi lebih ke feminim banget yang sekarang. Banyak dress-dress juga, banyak tunik-tunik juga dengan si desain-desain dan pattern yang lebih feminim banget gitu buat hari raya ini. Dan yang berbeda dari koleksi lain karena memang ini dikeluarin hanya di waktu it aja, di waktu sekarang aja dan tidak di-repeat kembali gitu. Oke, jadi jumlahnya terbatas dan tidak akan diproduksi kembali seperti itu ya. Iya. Kira-kira ada berapa koleksi kak atau berapa item untuk koleksi Maraya ya tadi ya? Maraya. Kemarin tuh kita bikin 10 artikel. Dengan 10 artikel dengan tiga motif yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian misalnya suka dress itu tuh pengennya warnanya soft, ada yang motifnya soft, atau pengennya yang ada cerah, ada juga dress itu dengan motif yang agak cerah, tapi semua motifnya beda, hanya warna komposisi warnanya aja yang berbeda juga gitu. Oke. Okay. Lalu ada inspirasi tertentu sampai akhirnya bisa produksi Maraya It ini, Kak? Sebenarnya inspirasi, lagi-lagi inspirasinya dari bunga sih. Jadi kalau kayak kemarin tuh kita tuh mikirinnya bunga, dari bunga apa ya sekarang tuh, terus dari rumput-rumput liar juga gitu inspirasinya. Jadi masih di seputaran si flower dan daun-daun itu. Jadi inspirasinya hanya artikelnya itu modelnya yang kita bedain. Jadi modelnya tuh kebanyakan panjang-panjang dan lebih feminim dengan ruffle-rufflenya. Oke, jadi memainkan unsur ruffle juga ya. Iya. Oke, kalau tadi kan soal referensi mix and match yang tadi kan Nadine sudah, yang tadi fotonya sudah tampil di awal live gitu. Mungkin terdiri dari tiga ya, kayak looknya smart casual, terus formal untuk silaturahmi atau office look gitu. Iya. Ada tips and trick tersendiri nggak sih Kak untuk masing-masing look untuk smart casual? Mungkin harus berfokus pada apa, sedangkan untuk formal atau busana silaturahmi dan office look seperti apa? Jadi, kalau misalnya kayak untuk office look aja ya, office look itu karena Najani cuttingnya agak besar-besar, jadi di situ kita bisa mainin pakai belt. Jadi pakai belt, okay. Dengan pakai belt yang oke, yang kecil, pakai belt lalu bawahnya itu bisa pakai celana bahan dan high heels itu buat ke kantor. Sebenarnya bisa dimainin seperti itu. Jadi kemeja-kemeja yang kalau misalnya kita kelihatan santai, kita tinggal pakaiin aksesoris aja tuh ya. Itu untuk office look. Nah, kalau untuk yang daily tuh sebenarnya biasanya aku lihat sih orang-orang kan kalau misalnya daily itu kita males ribet ya. Kita nggak mau pakai yang aneh-aneh. Jadi aku kasih liatnya dipadu-padanin sama celana jeans aja, celana jeans dan sneakers. Lalu tasnya biasanya kan pakainya tas besar ya, bukan tas kecil. Karena kan biasanya kalau daily kadang-kadang kita bisa suka sambil belanja, sambil beli apa gitu ke supermarket gitu. Bawaannya banyak. Iya, bawaannya banyak. Nah, itu bisa banget untuk daily. Nah, kalau untuk silaturahmi, aku memilih untuk sekarang, Najani lebih bagus bajunya dipakai silaturahmi itu dengan dress dan celana yang motifnya senada. Jadi, terkesannya kayak satu, padahal two piece gitu. Kayak kelihatan one piece karena senada, padahal itu two piece. Jadi kayak agak bertumpuk, tapi masih cantik gitu. Gitu sih. Oke. Menarik banget. Untuk visualnya, aku juga akan buat sahabat feminina yang penasaran. Sekali lagi aku ingetin, live Instagram ini nanti akan di-upload rekamannya di Instagram Femina Magazine. Jadi silahkan ditonton ulang ya. Kalau misalnya bertanya soal tren warna dan motif. Nah, jadi ini selalu melihat tren yang disukai pasar atau lebih melihat referensi fashion dari luar gitu, Kak? Pada awalnya pasti kita ngelihat referensi dulu. Lalu enaknya di
apa di Najani ini karena aku bikin dari hulu ke hilir sendiri, dari mulai printing sendiri sampai produksi jahit sendiri. Jadi aku bisa lebih cepat ngelihat pasar sukanya apa gitu. Awalnya pasti kita punya trend forecast dulu nih warna-warnanya. Tapi kadang-kadang si tren warna sama pasar suka nggak sesuai juga gitu. Jadi setelah kita kembangin, kita bikin dulu sedikit, kita lihat mana yang kira-kira, oh kira-kira berarti pasar kayaknya sukanya ini nih, warnanya sukanya yang kayak begini. Nah, baru itu aku produksi lebih banyak. Jadi selain dari trend forecast si color-nya, aku lempar ke pasar customer aku dulu. Udah kelihatan dari penjualan yang bagus yang warna apa, baru abis itu aku produksi lebih banyak gitu. Oke, sekali lagi berarti insight-nya diambil dari trial and error juga ya? Iya, dan emang dari masukan dari customer juga sih. Oke, berarti seberapa sering sih Najani minta pendapat community atau customer? Kalau seberapa sering, nggak usah diminta juga udah pada DM. Oh gitu, inisiatif ya? Iya, jadi udah DM kan, mau gini, teh ini warna kayak gini dong, ini bagus. Nah itu tuh sebenarnya jangan dikira kita nggak baca, kita baca terus udah gitu ya. Padahal kita baca dan kita catet itu. Oh iya, berarti dijadikan referensi. Referensi terus artikel-artikelnya, teh kalau misalnya kadang-kadang gini ya. Aku produksi ini, terus tangannya nggak pakai kancing, lupa atau enggak, aku pikir kayaknya lucu kalau nggak pakai kancing. Tapi mereka kasih masukan, teh kalau kayak gitu tuh wudunya susah, jangan dong, jangan bikin yang kayak gitu. Nah itu tuh aku tuh sering banget dan akan aku terapkan sih masukan-masukan. Iya, iya. Hal-hal yang kecil tetapi matters ya, kayak misalnya tadi kancing kecil itu kalau misalnya nggak ada kancingnya bahkan jadi susah wudu gitu ya. Iya, jadi emang kepengennya karena Najani ini buat daily, jadi senyaman mungkin untuk dipakai hari-hari. Kita ngapain aja sih, misalnya kayak teh jaket kalau aku naik Gojek itu repot kalau yang begini. Nah, yang kayak gitu-gitu juga aku ini sih aku tampung semuanya. Oke. Tapi seberapa besar influence komentar-komentar dari pelanggan sampai akhirnya Najani memodifikasi produk gitu. Misalnya ada satu produk keluar, terus ada komen tertentu, baru diperbaiki gitu. Itu ada rentang waktunya gitu nggak sih, Kak? Sebenarnya ada rentang waktunya, cuman memang nggak terlalu. Sebenarnya sih, kalau dulu tuh masih trial and error, masih tuh kita. Nah, kalau sekarang tuh kita udah mulai tahu apa yang customer mau kan. Oh, jangan bikin yang begini nih, atau enggak, jangan bikin yang nggak ada kancingnya. Bikin yang nggak ada kancingnya sedikit aja, karena tetap aja kalau misalnya customer yang menyusui itu dia agak susah kalau nggak pakai kancing gitu. Atau kalau misalnya customernya kita mau ganti baju tapi atau mau nyobain baju di fitting room pakai jilbab terus nggak ada kancing, susah bukanya. Jadi orangnya jadi nggak mau beli, takutnya gitu kan. Nah itu sih sebenarnya kita pikirin banget sih yang kayak gitu-gitu tuh. Dan masukan-masukannya. Dan ada lagi sekarang fenomena just tip kan ada tuh ya sekarang ya. Betul, apalagi sekarang aja udah punya offline store ya di Pim. Iya, jadi fenomena just tip tuh sebenarnya antara bagus dan enggak gitu. Bagus buat memperbantukan orang yang enggak bisa datang ke store. Tapi kadang-kadang juga jadi ngeborong semua baju yang ada di store sampai yang retail enggak ada. Ya. Cuman di just tip juga sering kasih masukan, teh sebenarnya masih banyak ditanya yang kayak begini. Nah itu tuh semuanya aku catet loh, sampai aku punya catatannya dari just tip. Jadi emang masukan tuh selalu aku catet dan aku tampung sih. Iya, mungkin buat sahabat Femina yang memang punya bisnis fashion ini juga bisa banget nih diterapkan. Selalu mendengarkan apa kata konsumen gitu ya, apa kebutuhannya, model kebutuhannya, betul. Dan kayak melihat tren maupun kebutuhan pasar gitu ya. Iya, misalnya bisa dihitungan. Bicara soal offline store, ada hal yang berbeda nggak ketika ngurus online store dengan offline store? Terus kira-kira ada nggak sih kayak gimmick-gimmick atau konsep yang dibawa sama Kanadia dan tim untuk memberikan experience yang berbeda
dibanding dari online store dibanding dengan offline store gitu? Sebenarnya kalau ada yang berbeda justru waktu dari offline ke online, karena kita kan offline dulu kan awalnya. Oh, oke, jadi offline dulu. Ya, benar-benar. Jadi offline dulu lalu ke online dan back to offline lagi gitu. Jadi memang perbedaan banyak. Kalau misalnya di online itu kayaknya semua serba gampang, orang serba udah tahu gitu. Kita mau promo apa langsung tahu. Tapi kalau misalnya di offline tuh susah ya, dengan jangkauan toko di sini yang suka misalnya di mana gitu. Itu kan agak susah. Cuman alhamdulillah dengan sosial media sekarang tuh jadi memudahkan sekali sih. Jadi misalnya ada promo apa di toko, sosial media kita jalan, semuanya bisa lihat, jadi kebeli juga, bisa beli juga. Nah terus kalau di Najani, walaupun itu offline di toko, tapi SPG-nya itu memegang handphone untuk kita kirim juga gitu. Jadi kita kirim misalnya kalau di Jakarta tuh, aku mau cepet nih mbak, aku mau baju itu, tolong ya ntar aku kirim ojek online. Nah itu tuh bisa, jadi yang customer mau kita bisa deh. Jadi kayak sebuah tips untuk pengusaha-pengusaha. Jadi jangan apa yang kita mau gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, kita jualan produk sekalian jualan jasa juga gitu. Jadi mereka mau apa? Misalnya, oh ya mau diambil ya kak sama ojek online. Okay, ntar kita packingin. Jadi selain offline store, di offline store juga bisa kirim juga gitu. Oke. Kalau pengiriman dari online store itu berarti apakah sama lokasinya dengan offline store, sama-sama beda, dari tim beda, atau beda ya? Beda. Kalau online itu kita di head office kita sih. Di Bandung ya, Kak? Di Bandung, iya, di Bandung. Bicara lagi soal plagiarisme mungkin ya Kak, yang memang lagi marak banget di mana-mana. Mungkin semua brand-brand yang lagi naik termasuk Najani itu punya potensi yang sama untuk bisa ditiru produknya. Karena dia dan tim pernah mengalami nggak kayak melihat produk yang sama di e-commerce atau di social media, kok ini kayaknya mirip-mirip nih sama kayak punya kita, atau benar-benar ditiru 100%? Pernah sih Dan, yang waktu sedihnya tuh Lebaran tahun 2020. Jadi kita ditirunya bukan sama yang brand lagi, tapi sama pabrik. Nah itu tuh jadi waktu pada tahun 2020 aku dideketin sama suatu pabrik untuk membuat printing di sana. Nah kalau misalnya di pabrik itu kan dia bisa cepet, bisa banyak ya, dan HPP juga jadi bisa lebih murah. Jadi aku cobain bikin 20.000 ya kalau nggak salah. Nah ternyata si pattern aku itu pas dikirim ke aku, dia jual juga ke tempat toko-toko bahan. Jadi ketika aku launching, yang sedihnya di pasar-pasar ada gitu motif-motif itu. Dengan kan aku kan bikin motifnya ada tulisan Najaninya kan. Maksud aku tuh biar orang-orang tuh nggak mau beli deh kalau misalnya emang ini bahannya bocor gitu. Ternyata dibeli juga sama orang gitu ya, padahal ada tulisan Najaninya. Dan itu tuh dijualnya tuh sedih banget, dijualnya tuh di pasar-pasar gitu. Nah, mulai sebenarnya itu sih yang paling bikin kita memacu, jadi kayaknya kita memang gak boleh bergantung sama orang deh. Apalagi kalau kayak gini, kekuatan aku kecil sekali gitu untuk melawan sebuah pabrik kan. Jadi ini pelajaran banget bagi Najani bahwa kalau misalnya mau apa-apa, dan ini loh, ini pakai kontrak, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi mulai dari situ, alhamdulillah Najani akhirnya memperbanyak mesin agar bisa bikin bahan sendiri lagi, gitu sih. Oh, okay. Malah kalau misalnya, dari kejadian itu akhirnya bisa ini ya, elevate aset ya. Iya benar. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk kayak plagiat dengan brand-brand lain, aku pikir kayaknya itu mah semuanya sama, pasti ada. Jadi aku pikir, aku sih kayak gak apa-apa, aku gak pernah DM si brand tersebut,
nggak pernah marah, nggak pernah ngelabrak istilahnya ya, kita kasih tahu si brand itu kenapa kenapa ngopi kita nggak pernah sih. Paling aku pikir kalau misalnya dia mengcopy itu, aku udah nggak akan bikin itu, aku langsung bikin yang lain aja. Jadi Najani harus cepat berinovasi biar ketika dia ada yang plagiat, yang si plagiat itu kayak udah solasir lah kita karena kita udah punya produk baru gitu. Gitu aja sih sebenarnya kalau dari Najani. Jadi mengatasi plagiarisme dengan terus berinovasi, terus yeah, berkarya. Jadi orang yang memplagiat itu udah ketinggalan lah ya. Iya. Jauh ketinggalan banget. Jauh ketinggalan karena kita udah bukan bikin yang itu lagi ya gitu. Sorry ya gitu. Oh, menarik banget. Ini sebenarnya jawabannya Kak Nadia menarik karena menjawab pertanyaan dari Latifah Salsa soal bagaimana cara memproteksi produk dan juga mengatasi pesaing yang meniru konsep produk. Terus ini banyak banget pertanyaan soal mix and match lebaran dari Dini, dari gadis underscore Sheila 08. Bagaimana cara mix and match baju yang colorful dengan aksesoris? Oh, ini sepertinya udah pernah ditanyain ya sebelumnya di awal-awal tadi. Kita mau ke lihat aja di websitenya Najani, di situ udah lengkap banget. Dari atas sampai bawah. Dari panduannya tuh ya. Pakai aja tuh kayak gitu tuh. Nanti aku juga mau pakai. Pas lebaran hari kedua, hari kedua buka bersama hari kedua gitu. Iya, kalau Kak Nadia sendiri tuh lihat tren baju-baju, kalau zaman dulu mungkin sesama perempuan melihat kita pakai baju yang sama dengan perempuan lain itu agak sensi ya atau gimana. Tapi kalau sekarang kayak punya baju yang sama dengan orang lain, kita malah jadi komunitas ya dalam mix and match. Iya betul, malah jadi akrab, bisa jadi obrolan gitu ya. Jadi emang yeah, kita tuh aku belajarnya bahwa memang kita kalau mau maju kita nggak boleh pelit ilmu, kita juga nggak boleh mengeksklusifkan diri gitu. Jadi kalau misalnya mau maju kita berbagi aja, karena sekarang kalau ketemu orang dengan hobi yang sama, dengan baju yang sama, interest yang sama, justru jadi akrab, jadi bikin komunitas. Jadi kayak nggak malu, malahan kita kayak punya teman, ternyata selera kita sama ya, minta nomor WhatsApp dong gitu, malah kayak gitu ya sekarang. Dan jadi makin kreatif ya, OOTD-nya mungkin yang satu dipadupadankan dengan celana jeans, yang satu dipadupadankan dengan rok gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak exclusivity itu kadang selamanya nggak selalu benar gitu ya. Iya. Makin jadi, inklusif malah semakin bagus gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat di mall bajunya sama nih, oh ini kayaknya orang nih hobinya sama nih sama kita nih, oke okay, interestnya sama nih, jadi kayak jadi pengen berteman gitu. Iya, yang ngalamin sih aku pribadi, benar-benar. Kalau dulu kan kita kalau ada nyamain malu ya nggak? Benar. Sekarang tuh pola pikir orang tuh ya sejak zaman ini, zaman online dan lain-lain itu tuh udah berubah banget. Positif ya jadinya ya. Ya, benar-benar. Ada pertanyaan menarik dari Citra underscore Purnama. Warna apa yang harus dihindari saat lebaran? Terus gimana cara menyesuaikan skin tone kita? Teh Nadia gitu. Supaya katanya warna-warna yang kita pakai itu masih masuk ke kulit kita. Ini masih seputar outfit lebaran nih. Nah, kalau ada misal, karena dia tipsnya. Sebenarnya kalau misalnya karena aku itu penyuka semua warna, jadi yang harus dihindari nggak ada. Kalau misalnya kamu suka warna apa, pakai aja, kan kamu juga pendek gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada. Cuman kalau untuk skin tone, misalnya kita berkulit agak gelap, menurut aku biar kelihatan lebih cerah, pakainya biasanya pakai yang warna nude gitu. Nude okay, dan misalnya baby pink, soft pink, itu ke kulit yang gelap, itu oke okay banget sih menurut aku. Kalau untuk kulit yang gelap, kayaknya agak dihindarin itu warna orange. Tapi
balik lagi ke selera masing-masing. Kalau misalnya kamu suka, kamu pede, nggak apa-apa dipakai gitu. Jadi pakai apapun asal kamu pede sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya emang yang kayaknya di mata lebih sejuk, kalau untuk berkulit gelap mungkin warna-warna yang dipakai bagusnya soft. Kalau untuk berkulit putih juga, kalau lebaran tuh kan kita kan kayaknya sebenarnya putih, tapi kalau misalnya pakai baju putih kadang-kadang bosen gitu kan ya. Aduh bosen deh putih-putih terus. Nah mungkin bisa dicari alternatif lain dengan warna-warna yang lebih kalem. Oke. Ini tips fashion ala Kanadia tuh, yang sebenarnya Miss and Match itu inspirasinya sekali lagi bisa dilihat di akun Instagramnya Najani dan juga websitenya ya. Websitenya apa sih, Kak? Najani.com ya? www.najani.com. Nah itu bisa langsung divisit. Kita ada keterbatasan waktu nih, jadi mungkin aku pengen nanya, ada pesan gak sih dari Kanadia yang ingin disampaikan ke teman-teman pelanggannya Najani atau ke sahabat Femina yang emang lagi nyari outfit lebaran ataupun emang lagi pengen eksplor stylenya, mungkin yang tadinya sukanya pakai baju-baju polos terus pengen coba nih baju-baju yang motifnya playful. Ada nggak sih, Kak, maksudnya yang gimana caranya bisa tetap eksploratif tanpa membuat kita tetap cocok dengan karakter kita gitu, Kak? Kan kadang, wah aku tuh orangnya nggak kayak gini, aku cocoknya bajunya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya pakai yang menurut aku sih pakai yang senyaman mungkin, yang menurut kita pede memakainya. Cuman jangan sampai kita jadi minder juga nggak mau pakai warna lain gitu. Karena semua warna tuh bagus loh, semua warna bagus, semua bisa dipakai. Buat lebaran kamu pakai warna apapun bisa, itu bagus selagi kamu pede. Cuman memang mungkin kalau untuk di lebaran itu orang kadang-kadang nggak mau terlalu mencolok, jadi dia lebih mainin ke warna soft dengan modelnya aja yang dibedain gitu. Misalnya warna soft dengan ruffle-ruffle atau pakai kerudungnya yang bermotif, bawahnya yang berwarna soft gitu, itu juga bisa sih. Jadi sebenarnya tipsnya untuk baju lebaran tuh kayak apa? Untuk warna yang kita suka, tapi memang pada dasarnya selain warna putih, warna soft juga bisa banget dipakai untuk baju lebaran. Jadi kayak Najani pun membuat baju lebaran itu pasti banyak berwarna soft. Oke, karena disesuaikan dengan occasionnya juga ya. Iya, dengan occasion, dengan itu, iya betul gitu. Ada satu pertanyaan lagi aku bacakan nih dari penonton. Dari akun Nabil_MY, pernah nggak kehabisan ide tiba-tiba dalam membuat pattern? Terus gimana mensiasati agar nggak kehabisan ide ini? Pernah banget. Bukan dalam membuat pattern ya, kadang-kadang dalam bisnis aja, kadang-kadang stuck gitu kayak, aduh pusing mau ngapain lagi. Kadang-kadang gitu kan ya, kayak kadang-kadang, aduh mau bikin apa lagi ya? Aduh mau ngapain ya, aduh kok lagi stuck banget nih gitu. Itu pernah banget dalam bisnis, bukan cuman buat pattern doang. Cuman biasanya menyiasatinya, biasanya kalau aku sendiri ya, aku jauhin handphone dulu nih, jadi aku healing dulu. Healing gak usah, lama-lama gak usah macam-macam, kita ngopi aja di kafe sendirian. Aku tuh suka loh, jadi kadang-kadang aku suka nyetir sendirian sambil denger musik sendiri. Itu kayaknya udah healing buat aku tuh. Cerita mampir ke kafe. Iya, kita mampir ke kafe, ngopi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya udah pusingnya hilang, bagi-bagi deh ke tim. Biar tim ikut pusing. Gitu kayaknya. Jadi jangan aku doang yang pusing. Ya. Jadi biasanya sih kalau udah kayak gitu, kita langsung ngobrolin aja. Jadi kan karena memang tim. Ya lumayan, udah ada 3 orang sama aku 4, jadi 4 kepala kan udah mulai punya ide-idenya banyak sih. Gitu. Oke. Terakhir nih, pertanyaan dari aku pribadi. Sebenarnya nama Najani itu filosofinya apa sih, Kak? Mungkin nanya itu namanya Kanadia, Janinya bisa diambil dari nama lain atau gimana? Iya, jadi waktu bikin nama Najani dari, kan tadi
tadi distro nih. Terus terus bikin baju muslim namanya apa ya gitu ya. Kan gak mungkin Oglea lagi tuh, karena itu dipakai sama distro akhirnya. Aku dari nama aku dan suami aja sih, kan Nadia sama Riva Nizar. Jadi Nadia, Nadia Nizar gitu maksudnya. Cuman kalau misalnya Nadia nih kan kayaknya kurang bagus. Nah, di suatu negara lain, Nadia itu ejaannya adalah Nadja, pakai J. Nadja, ah, ya, padahal di, padahal pengucapannya sama, Nadia. Dia cuma ejaan aja. Jadi aku pikir, oh kayaknya lucu juga nih. Nadja sama Ni, Ni-nya itu dari kata Nizar gitu. Sebenarnya nama itu tuh. Jadi karya berdua ya sebenarnya. Berarti suami yang Nadia sendiri juga terlibat di dalam bisnis ini ya. Cukup sekarang aku terlibat. Jadi mulai dari awal kita, aku udah berubah ke Najani, terus mulai banyak customer, akhirnya dia bantuin di bagian keuangannya. I see. Ada tantangan nggak sih, Kak, ketika membangun bisnis bersama keluarga sendiri? Apalagi dalam ini, dalam hal ini suami gitu. Yang iya, tiap hari ketemu, di rumah ketemu, di kantor juga ketemu. Terus kayak ada nggak sih tips and trick-nya yang karena dia pengen sampaikan ke sahabat Femina ataupun penonton di sini yang mungkin punya usaha dan mengalami hal sama nih, bangun bisnis bareng suami gitu. Tantangannya sih ini ya, kadang-kadang bosen soalnya obrolannya tuh sampai tidur bisnis aja terus gitu ya. Mau pergi, mau apa, itu kemarin ini gini, oh ini ada permasalahan itu, terus gitu ngobrolinnya kan. Cuman karena memang aku udah terbiasa, jadi ya emang ya udah dijalanin aja, karena udah dari awal biasa bareng-bareng kemana-mana bareng. Sebenarnya tantangannya cuma itu, cuma bosen ngobrolin bisnis terus. Tapi enaknya juga lebih banyak menurut aku, karena enaknya kayak dia bisa merasakan apa yang aku kerjain, terus dia bisa tahu, dia bisa bantu juga, jadi kemana-mana bareng aja terus gitu. Jadi kalau misalnya ada suami lagi pergi keluar kota misalnya, itu aneh gitu, karena tiap hari bareng-bareng. Oh, jadi merasa kehilangan malah ya? Iya, jadi aneh. Ya, jadi ngobrolin aku. Jadi kompak ya? Iya, iya. Jadi kayak misalnya kemarin ada iya. Fashion Week, aku datang, dia ikut datang sama tim gitu, ikut bantu. Terus ada Indonesia Fashion Week, dia ikut bantu juga gitu. Sebenarnya lebih ke enaknya yang banyak daripada nggak enaknya sih. Tapi alhamdulillah ya, ternyata bisnis ini malah melekatkan hubungan gitu ya, iya. Makin kompak. Dan malah jadi lebih fokus ya. Kadang-kadang kalau kita ibu-ibu kan gak fokus. Jadi suka apa, gimana, apalagi masalah uang gitu ya. Kadang-kadang konsumtif. Nah kalau laki-laki kan bisa ngerem gitu. Jadi lebih fokus, iya. lebih bisa inilah bikin maju lah gitu. Senang banget dengar cerita dari Kanadia, tapi sayang sekali kita udah mendekati akhir acara. Sebenarnya pengen banget ini nambah 1 jam, seru banget. Karena kayak ada beberapa pertanyaan yang ternyata belum aku bacakan dari teman-teman. Terus tadi ada juga yang nanya, apakah berencana untuk buka store di Jogja? Tuh, Kak, kayaknya warga Jogja udah menunggu-nunggu. Sebenarnya kalau ke seluruh Indonesia kepengen sih rencana. Cuma pengen nanti ya? Jalannya kemana awalnya nanti kita lihat. Oke deh, baik. Kalau gitu aku dan segenap tim dari Femina pengen mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Nadia atas ngobrol-ngobrolnya. Senang banget. Iya, kita bisa belajar banyak mulai dari bisnis sampai tadi kayak masalah personal ya, kayak gimana caranya maintain bisnis bareng suami gitu. Tadi ada yang curhat juga tuh kayak pusing kalau misalnya bisnis bareng suami, ada yang pusing juga, tapi ada juga yang kayak Kanadia yang kayak ngerasa disupport. Mungkin bagi waktunya ya yang challenging ya. Oke, kalau gitu Kanadia udah bisa pamit. Sekali lagi terima kasih banyak. Makasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk tip dan ceritanya dari Nadia Amatullah Nizar, founder Najani, yang inspiratif banget sore ini. Semoga berkah koleksi barunya. Begitupun sahabat Femina, selamat menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan hati yang gembira. Saksikan beragam program Prana Ramadan yang siap menemani Anda di kala ngabuburit selama sebulan penuh. Ikuti hashtag Prana Ramadan
dan hashtag Ramadan Bulan Mulia untuk lihat jadwal lain yang sudah kita siapkan untuk sahabat Femina. Saya Syifa Mutiara Putri, jurnalis Femina, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.